Capres Konvensi Partai Demokrat Dino Patijalal mengunjungi Andi Malarangeng di rutan KPK. Selain menemui Andi sebagai kawan lama, Dino juga mengaku membicarakan Konvensi Partai Demokrat dengan Andi. Menurut Dino, menjenguk Andi termasuk agenda utama ketika kembali ke Indonesia. Andi dan Dino sama-sama pernah bekerja di Istana Negara selama 6 tahun sebagai tim juru bicara kepresidenan SBY. Dino ke Indonesia setelah mundur dari jabatannya sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat demi mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Tapi memang dengan adanya kasus-kasus ini, Partai Demokrat harus bekerja lebih keras dan tantangan bagi demokrasi kita memang jangan demokrasinya baik, pemilunya rutin, tapi kualitas dari politisinya...